Berikut ini saya sebutkan beberapa kelemahan manusia supaya kita betul-betul tidak terjerembab pada kehinaan. Kita sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan sampai kita terbawa pada kelemahan-kelemahan manusia. Allah ciptakan, dan manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dari yang hina supaya tidak sombong. Memahin dari air mani yang hina. Di antaranya kelemahannya, Bapak Ibu bisa melihatkan, manusia itu selalu membantah. Lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 54. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia adalah orang yang paling banyak membantah. Yang kedua, manusia itu bersifat lemah. Jadi badannya bisa kuat, tapi hakikatnya lemah. Dalam An-Nisa ayat 28 itu ditegaskan bahwa wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Enggak boleh sombong. Ya. Gagah-gagah bapak-bapak ibu sekalian, cantik-cantik ibu-ibu sekalian, ganteng-ganteng bapak-bapak sekalian, kalau oleh Allah Subhanahu wa taala satu ya koronernya saja tersumbat, ini kalau jantung koroner tersumbat aja sudah sesek-sesek, lemah sekali. Oleh sebab itu Allah banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, keringanan-keringanan, kasih sayang Allah diberikannya kepada kita. Berniat jelek tidak ditulis, berniat baik ditulis. Ketika melakukan sesuatu kebaikan dilipat gandakan 10 kali minimal. Tetapi kalau melakukan kejelekan cuma dibalas seperti kejelekan itu. Artinya ini kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lemah. Kemudian Masya Allah, kita ini maaf itu sering zalim. Artinya zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim. Dan bodoh, ini di dalam surat Al-Ahzab ya ayat 72 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalimnya banyak. Coba saja itu Pak, sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya itu sudah zalim. Berikutnya, manusia itu senang berbuat maksiat. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena manusia digoda terus oleh setan. Padahal aslinya bagus, bersih. Tetapi lihat di dalam surat Al-Qiyamah ayat 5. Bal yuridul insanu liyafjur amala. Inginnya manusia itu untuk berbuat maksiat di depan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kemaksiatan kita banyak sekali. Maka sering istighfar, sering istighfar. Jangan dianggap bahwa kita ini enggak ada dosa. Kemudian manusia malas berbuat baik. Padahal kesempatannya untuk berbuat baik itu banyak sekali. Ya. Ayat yang saya baca di awal tadi,
Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an. Kalau untuk mendapatkan kebaikan dia ini menjadi orang-orang yang kikir, tidak mau berbuat baik. Banyak hartanya semakin kikir. Manusia-manusia ada yang seperti itu, padahal harta itu akan tidak akan dibawa ke akhirat itu kecuali yang sudah disedekahkan. Maka orang-orang yang cinta harta yang sebenarnya adalah bagaimana supaya harta itu menjadi milik kita selama-lamanya, yang disedekahkan, diberikan kepada orang, akan menjadi milik kita selama-lamanya. Kalau yang ada sekarang ini, yang ada di ATM, yang ada di, wah semuanya itu akan dihisab. Manusia senang berkeluh kesah dan gelisah. Kalau sama kawannya, sama orang lain itu suka keluh kesah, padahal dilarang keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'an, kalau mendapatkan kejelekan, disuruhnya kita ini ketemu itu menyampaikan yang baik-baik. Alhamdulillah tadi dapat bonus, alhamdulillah, yang senang-senang, yang sampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kalau nikmat-nikmat dari Allah beritahukan, jangan keluh kesah dulu. Sedikit-sedikit keluh kesah, macet keluh kesah, bannya bocor keluh kesah, enggak ada enggak beresnya, cepat mati sama seperti itu. Hati-hati ya, ini jadi keluh kesah, gelisah itu. Innal insana khuliqa halu'an, itu selalu keluh kesah. Manusia ini suka tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Di dalam surat Al-Anbiya itu khuliqal insanu min ajal, bahwa diciptakannya manusia itu dalam tergesa-gesa. Bapak Ibu pernah mendengarkan tafsiran ketika Nabi Adam alaihi salam ya, dalam bentuk pertama kan Nabi Adam diciptakan itu dari tanah liat. Kemudian dari tanah liat kering, baru dihembuskan roh. Ketika dihembuskan roh, itu baru sampai di sini sudah mata itu pelolok-pelolok karena kemari itu. Ingin melihat ini dan seterusnya. Itu tergesa-gesa, ingin ini belum full itu tafsiran kitab-kitab kuning. Ya, ada tafsiran seperti itu. Berbeda dengan tafsirannya antara Siti Hawa dan Adam alaihi salam. Ketika Adam alaihi salam ya, mengambil buah khuldi, kan karena digoda oleh iblis, memang surganya Nabi Adam ini beda dengan surga yang akan ditempati oleh mutakin. Yang disiapkan untuk mutakin itu tidak ada larangan sama sekali, tidak ada selisih lapar, tidak ada telanjang, tidak apa-apa, enggak ada. Allah taju'a fiha wa la ta'ra, tidak pernah lapar, la tazma, dan tidak pernah haus, la ta'ra, enggak pernah telanjang. Saat itu surganya masih ada larangan. Nah, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Ke pohon yang tidak boleh didekati. Tapi justru setan menggodanya. Menggodanya itu, hey Adam, kamu itu enggak boleh memakan itu tuh, supaya kamu tidak abadi di surga. Maka disebut sajaratul khuldi, yaitu buah keabadian, pohon keabadian. Itu omongan setan, kalau kamu makan jadi abadi.
Jadi setan itu selalu bertolak belakang dengan hakikat yang sebenarnya. Kata Adam, enggak. Nah, tetapi kemudian menggoda si istrinya. Yang digoda Hawa. Nah, mulai tergoda Hawa. Nah, si istri goda suaminya. Sudah. Oleh sebab itu tergoda. Dan ketika makan buah huldi ini, tafsirannya para kiai ini, Kiai Nono, ketahuan telanjang itu, Nabi Adam langsung telanjang itu ketika buah huldinya ada di sini, maka muncullah ini untuk laki-laki. Sedangkan Siti Hawa sudah ke bawah dikit, muncullah susunya berbeda. Itu katanya, itu tafsir jalan lain itu. Bukan tafsir jalan lain, bukan. Tafsir jalan lain. Jadi manusia ini suka tergesa-gesa, inginnya cepat, dunia ini ikut cepat, ikut. Kalau mendapatkan sesuatu, inginnya segera. Padahal segalanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup ini. Jangan ingin cepat menang, ada waktunya menang itu. Seluruhnya hanya Allah yang memberi kemenangan. Jadi tenang saja sebagai mukmin itu. Yang penting usaha. Dan kita diberi pahala itu karena usaha, bukan karena kemenangan. Dan Allah sudah berjanji bahwa yang diberi kemenangan itu adalah rasul-rasul dan para mukmin. Innalanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang mukmin. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa yawma yaqumul asyhad, dan pada hari didekatkannya kesaksian, yaitu hari kiamat. Jadi enak, sudah usaha saja agar kebetulan kebenaran itu bisa menang. Ya, kebohongan itu bisa sirna. Idza ja'al haqqu zahzaqal batil. Kalau datang kebenaran, maka yang batil itu akan sirna. Kemudian yang ke-10 diantara kelemahan manusia itu adalah pelit. Coba, pelit. Hatinya terpaut dengan dunia, padahal enggak dibawa. Wa kanal insanu qaturo. Manusia itu pelit. Padahal Allah memberitahu bahwa ahli sorga itu yang enggak pelit, tapi juga enggak berlebih-lebihan. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Qatara yaqtur maknanya kepada kepelitan. Hanya orang kampung saja. Padahal dari qatara itu menjadi korek.